Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan kepada para guru dan para pelajar yang mungkin akan menggunakan aplikasi Telegram. Baiklah, kita akan kongsikan aplikasi terbaru, fungsi terbaru daripada Telegram untuk memudahkan kita untuk melaksanakan PDPR untuk guru-guru ataupun pelajar-pelajar ingin mengadakan perbincangan secara berkumpulan. Baiklah, mula sekali kita boleh buka Telegram dan pastikan Telegram kita ialah Telegram yang telah diupdate ke version 2.8 ke atas lah. Okey. Baiklah, apa yang kita perlu buat, kita perhatikan di sini ada ikon ni, voice chat ni. Kita klik di sini dan akan terpapar sebegini. Okey, sekarang ni kita masuk ke grup, contoh grup kelas ataupun grup yang mana kita menjadi admin kepada grup tersebut lah. Contoh grup saya buka di sini, grup yang saya buat untuk saya dan anak-anak lah. Okey, jadi saya klik di sini dan kita boleh invite members. Okey, jadi kalau kita invite members, dia akan terpapar lah ni adalah ahli dalam grup tersebut. Okey, jadi sekiranya mereka masuk, maka akan terpaparlah gambar mereka di sini. Okey, sekarang ni fungsi di sini unmute untuk membolehkan kita bercakap lah. Nanti bila members kita ni dah join, mereka boleh dengar suara kita. Dan juga ada aplikasi video di sini, maka akan terpapar wajah kita di sinilah, kamera kita yang kita gunakan. Okey, jadi sekarang ni yang ustazah nak share di sini ialah aplikasi di sini, share screen. Okey, untuk memudahkan kita menggunakan aplikasi ni, kita boleh share apa-apa sahaja yang kita dah buka di laptop kita lah. Okey, contoh, okey, di sini nota ni saya nak sharekan kepada pelajar di dalam kelas. Okey, ahli-ahli yang melihat, maka ini ialah paparan nota yang saya share dan paparan ini akan kelihatan di telefon pelajar-pelajar. Guru-guru boleh gunakan untuk mengajar kelas PDPR. Kita nak mengajar di sini, maka kita pun mengajarlah. Okey, semua sekali ni. Contoh ni bahan yang kita kongsikan bersama pelajar dan pelajar-pelajar kita boleh nampak di telefon mereka. Dan di sini, di tepi ini, ini ialah kita members yang join ni kita akan nampak sama dengan apa yang kita boleh lihat di Google Meet lah. Okay, di Google Meet kita akan nampak ahli-ahli dan kita boleh menyuruh pelajar kita untuk on kamera dan mic di sini dan kita boleh berinteraksi dengan mereka seperti dalam Google Meet. Jadi mungkin kita nak kongsikan pula nak kongsikan pula bahan-bahan yang lain. Baik, kita boleh share screen seterusnya yang lain pula. Okey, contoh kita nak share screen, kita nak share screen video. Okey. Okey, maka akan terpapar maka akan terpapar video ini kepada ais batu pelajar ni. Dia bersifat pejal, okay, bersifat keras. Jadi paparan yang akan nampak di kita keras. Tapi kalau kita terus-menerus memberikan daya pengunyahan yang kuat sebab kita nak gigit ais tu, kita perlukan tenaga, perlukan daya YouTube, ataupun perlukan force, okay, nak gigit, nak pecahkan air batu tu. So bila lama-lama dia kalau sekali okay, perkara ni terjadi, stop, dia tak bagi efek yang okey. Selesai, kita stopkan video tersebut. Baik, jadi sekarang ni selesai kelas PDPR, maka kita akan tamatkanlah, maka kita akan end voice chat. Okay, end voice chat di sini dan leave lah.
Okey, maka selesailah kelas kita pada hari tersebut. Jadi mudah-mudahan perkongsian sedikit perkongsian yang ringkas ini dapat membantu rakan-rakan guru dan para pelajar di luar sana untuk menggunakan aplikasi terbaru daripada Telegram ini. Okey, sekian, terima kasih.